banget. Akhirnya kita bisa pindah ke kontrakan yang jauh lebih bagus. Ibu bangga sama kamu. Aduh, gak sia-sia. Kalau situ nikah sama kamu, ibu seneng banget. Terima kasih. Oh, nanti malam kita jalan-jalan ke mall ya. Makanannya enak. Terus ibu juga mau beli aksesoris yang baru ya. Iya, iya, Bu. Ya. Nanti kita jalan-jalan. Iya. Oh, Sayuti, nanti beli perabotannya juga yang baru ya. Baru. Iya, Bu. Awas, awas pecah itu. Aduh, hati-hati bawanya. Pelan-pelan, Mas. Iya, iya. Udah. Mas. Pe, susun ke bawah semua. Iya, Bu. Ini barang segini banyak gimana bawanya ke tempat Bang Brando? Oh, pakai motor aku aja. Gimana? Kalau tidak ini, pinjam gerobak saja di gudang. Sewanya murah kok. Eh, tunggu. Mimin ngapain? Ya udah, daripada sewa gerobak, kau aja cari gerobaknya. Ya. Kita canda-canda. Ih. Cair. Ini Mas Satria. Eh, Satria. Buat diambilin. Oh, nih, Mas Sati. Nih Mbak Mimi. Dah, aku beda. Kan jadi gerobak. Canda aja. Udah ya buruan. Nanti kita angkut ke sana. Iya, iya, iya. Awas ketendang, jatuh. Jangan dorong gerobak loh. Iya, iya, iya. Isi. Banyak lagi ini teh. Ini kalau misalkan Bang Brando udah transaksi sama si Sayuti sih, bahaya ini teh. Komisi gua bisa hilang, aduh. Jangan sampai komisi gua hilang gara-gara kerjaan ini. Duit yang seiprit, yang seberapa. Mulus. Kamu tuh kalau kerja fokus set gitu loh. Ini juga fokus. Mana? Banyak ini teh. Lama kerjaan. Asem banget. Cepet ya. Iya. Banyak. Aduh, gimana ya Sayuti ya? Apa gua telepon aja gitu ya? Wah. Ini nih si Ajay orang advertising teman gua ngebales ini, dibutuhkan Raja Jin untuk iklan anak-anak. Saatnya berperan sebagai manajer artis. Raja Jin. Jin itu Raja Jin berarti badannya harus tinggi. Tinggi terus gede, sangar. Udah tua kayaknya Jin tuh ya. Terus. Wah. Gua tahu siapa yang mau. Bentar, mau. Bisa, tapi mau gak ya?